Oke, teman-teman, balik lagi di Dark Player Game. Akhirnya ya, Apex Legends akhirnya aku bisa aku mainkan. Dan ini udah server Indonesia, teman-teman. Kalian bisa download di Play Store Indonesia. Dan untuk size-nya sendiri mungkin sekitar 3 gigaan ya. Jadi aku belum lihat di manager file untuk mana maksudnya di setting di ya. Di setting aku lihat untuk totalnya berapa. Nanti kalau ingat aku kasih di deskripsi. Oke, kita udah play ya tadi. Jadi ini adalah game yang salah satu game maksudnya yang pengen banget aku mainin yang versi PC-nya teman-teman. Cuma karena aku PC ku nggak memadai apa, aku cuma pakai laptop dan main PS juga nggak ada ya. Jadi aku bentar aku pilih dulu ya. Aku pengen coba yang belum aku coba aja deh. Jadi aku udah main coba mainin ya. Jadi salah satu game yang aku pengen banget aku mainin dan ternyata ada mobile-nya. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting bisa main ya walaupun nggak apa namanya nggak persis atau nggak sama bang nggak sama dengan apa namanya versi PC, paling nggak aku bisa main kan nggak beda jauh juga. Tapi tetap aku masih pengen main yang versi PC teman-teman. Kalau suatu saat bisa main. This is your champion. Oh ya teman-teman, ini masih CBT ya, masih CBT, masih plus beta. Tapi servernya udah server Indonesia, kalian bisa login lewat Google ataupun Facebook. Ya teman-teman, kita langsung aja lihat gamenya. By the way, aku udah main sih. Jadi tadinya mau rekam tadi malam ya, karena udah malam banget gitu. Jadi aku cuma pakai ini aja. Oh iya, ada sniper. Jadi nggak pakai facecam gitu, baru pakai facecam bisa sekarang. Oke, kita ganti. Maksudnya apa ya? Mana? Oh, itu dia. Iya, aku cuma bisa nyampa teman-teman. By the way, aku belum ini teman-teman, belum tahu untuk item-itemnya sendiri. Belum tahu gunanya apa aja gitu, soalnya pertama kali main juga jadi aku nggak paham karena nggak paham fungsinya apa aja gitu dulu. Kenapa aku lepasin? It's go time. Banyak yang udah dibuka, aduh diambil dong energinya. Bisa banyak banget pelurunya, 210. Bisa, wah keren ya, enak banget. Tapi kayaknya nggak sakit kalau pelurunya banyak. Eh di apa namanya? Di Apex ini bisa bisa pakai glider nggak sih? Mana? Oh itu dia. Oh,
selesai. Ada lagi. Mana aja? Oke sip. Langsung kena dua. Gak kena anjir. Ya dia hilang. Barber aja deh. Berarti tinggal aku sendiri tadi. Buset. Baik, kita lanjut lagi ya. Terakhir. Suruh di sini. Reloading. Aku lebih suka FVP teman. Kalau aku ya. Kok sepi ya teman-teman? Nggak ada orang. Apa nggak nemu sniper ya? Recharging shield.
Knockdown shield here. Reloading. Extended sniper mag here. Woohoo, that's got a kick! Phasing. Ntar ini sniper aku bukan sih. Kayaknya sih sniper ya. Reloading. Dorong. Making contact here. Reloading. Making contact here. Hilang. Kok tadi bayangnya? Shotgun bolt here. Placing a portal. Let's go over here. Going to phase. Oh look, someone wants. Oh look, let's go over here. Let's go over here. I set the portal. Getting shot Making at. Making contact here. Opening contact. Fire. Hapus terawal akhirnya. Reloading. Shotgun bolt here. Gak ada senjata yang bagus teman-teman. Firing. Dari tadi kehabisan ini ammo. Extended sniper mag here. Getting shot at. Set mana dia? We got another squad here. Making contact here. Reloading. Saya sudah. Anjir tinggal aku doang, teman-teman. Give him my shield to recharge. Reloading. Reloading. Oke, kita cari ini dulu. Cari wadah. Selesai teman-teman. Kita nggak ada ini soalnya. Tapi kita tinggal setengah. Oke teman-teman. Sampai di situ aja ya kita bermain Apex Legends. By the way, ini seru banget game ya.
Karena aku sendiri suka FPS ya, walaupun sering kalah ya. Dan untuk gamenya sendiri masih CBT, kalian bisa download di Play Store Indonesia untuk akses awal ya. Berarti mungkin kalau nggak bulan depan, mungkin bulan depan akhir kali ya, kayak minggu akhir mungkin udah rilis mungkin. Jadi sekali lagi makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.